Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kak Adi, ya, kita hari ini kedatangan tamu di pembelajaran pramuka. Istimewa tamunya. Istimewa, yaitu Kak Hilmi. Kak Hilmi. Assalamualaikum. Baik, teman-teman semuanya. Hari ini Kak Adi, Kak Sunaria dan Kak Hilmi akan memperkenalkan di pembelajaran pramuka ini yaitu lagu-lagu pramuka. Ya. Kita akan memperkenalkan 3 lagu pramuka. Di antaranya yang pertama Kak Adi, lagu apa? Yang akan dinyanyikan oleh Kak Hilmi, Mars Pramuka SIT. Mars Pramuka SIT. Yang kedua oleh Kak Sunaria yaitu pantun pramuka. Betul. Dan yang terakhir oleh Kak Adi. Betul. Saya sendiri akan membawakan lagu Pramuka Sejati. Pramuka Sejati. Iya. Ini memperkenalkan, mengingatkan seorang pramuka, adik-adik penggalang dan adik-adik siaga untuk lebih mengenal lagi lagu-lagu pramuka. Betul. Langsung saja Kak Adi. Siap. Ya, dari suara emas atau suara perak? Emas dulu kelihatannya. Iya, suara emas. Langsung saya dah di dengan Kak Hilmi lagu Mas Pramuka. Kita ada pada minder nih. Kenapa tuh? Suaranya suara emas. Emas ya. Oke, Kak Hilmi, dipersilakan untuk menyanyikan lagu Mas SIT. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh yang sudah tahu lagunya bareng-bareng ya. Kami generasi muda lagi berdeka. Sampai jumpa di
Allah, terima kasih Kak Adi. Kak Adi ini sudah alhamdulillah menyempatkan waktunya. Betul. Untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu Pramuka. Ingat, pelajari lagi di rumah, ya teman-teman, dengarkan lagu-lagu Pramuka. Dan jangan lupa like, share, and subscribe channel SDIT Jendri Sabi, supaya tidak ketinggalan pembelajaran khususnya di sekolah SDIT Jendri Sabi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari Kak Sunaria, Kak Hilmi, dan Kak Adi. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.